Halo teman-teman pengunjung setia Satu Tenda. Kali ini kita ingin ngulik sedikit tentang Ninja Abyss Anniversary. Warnanya was. Ini saya udah duduk di atas ini, dan ya untuk kamu yang mungkin punya mimpi pengen punya motor keren, motor gede kayak gini. Ini tinggi saya 165 dan itu masih bisa napak sempurna lah gitu. Jadi ya untuk kamu yang setinggi saya atau mungkin ya kurang 3 cm 160 masih bisa lah untuk jangan khawatir untuk punya motor jenis ini. Modelnya udah wah keren lah untuk kalian yang suka moge, yang suka ya stylish kalau di jalan, pengen cornering dikit-dikit lah. Kalau untuk di tikungan, motor ini udah cocok banget lah. Oke, sekarang kita mau lihat dulu detail tentang motor Ninja Anniversary ABS. Untuk motor kondisi ini seperti biasa kita cek dulu dari disknya. Disknya masih tebal dan tidak ada kayak karena bekas pakai atau bekas perawatan sehingga kurang terawat, sehingga kayak lebih dalam gitu. Ternyata ini masih rata, berarti motor ini memang pemakaiannya sangat bagus. Untuk jenis ban sendiri ini 110/70 ring 17. Jenis bannya itu bedlack dan kondisi bannya kayak gini, masih ya urut-urutnya masih bagus, gerigi-geriginya itu masih sempurna lah, masih oke banget lah. Nah untuk bagian depan ini tampilannya kayak gini, warna hijau begitu, lalu ada model kayak gini ya, kas-kas ninja begitu. Dan seperti biasa kalau ninja pada umumnya spionnya itu depan ini masih ini, jadi kalau kita bukanya kayak gini, sementara ada yang misalkan enggak terlalu suka pakai spion itu tinggal dilipat kayak gini. Khas banget sama Kawasaki lah kayak gitu. Nah, untuk modelnya itu ini Ninja Anniversary 30 tahun lah ya. Ulang tahun Ninja yang ke-30 unit ini dikeluarkan. Saya pikir ke depan motor ini akan menjadi motor antik lah begitu boleh dibilang, karena dikeluarkan untuk momentum tertentu atau ulang tahunnya yang ke-30. Dari sisi warna sih, saya sih oke lah, Ninja itu selalu bermain di warna putih. Ini kombinasi putih, hitam, dan hijau. Dan itu keren banget lah ketika kamu jalan. Ini udah ada variasinya sedikit, ada tambahan ini. Untuk boleh dibilang ini engine guard lah, untuk ketika crash atau apa masih bisa melindungi bodi. Secara keseluruhan bodinya masih oke. Ini untuk giginya. Untuk gigi, lalu tingginya juga masih mulus banget lah, ini motor keren lah. Oke, ini speedometernya ada perpaduan antara masih manual dan ini digital, khas Ninja lah ya. 17.900 dan ya kondisinya masih sangat oke. Untuk rating kiri sendiri masih berfungsi ya, ini pada papan petunjuknya. Nanti kita juga shoot yang bagian bawahnya penyala, lalu bagian kanan ini. Ini untuk rating kirinya masih nyala ya, dan masih bagus lah ya. Terus rating kanan, ini rating kanan. Lalu mungkin sekalian kita coba bunyi kalau kedengaran ke depannya seperti apa. Nah kayak gini lah, ini bunyinya masih khas Kawasaki. Ini lampu utamanya ini dari sisi kanan. Ya Kawasaki itu sangat apa ya, kayak sangat ikonik lah. Bagian depannya itu hampir desainnya itu serupa dan selalu menarik seperti itu. Oke teman-teman, ini kalian bisa dengerin bunyi dari sisi mesin. Kalau knalpotnya kan masih bawaan tuh ya, kalau kalian mau mengubah ke knalpot racing itu bunyi empuknya itu kan kerasa banget tuh, kalian bisa dengerin. Dan ini tandanya bahwa motor ini masih original dan masih keren untuk dimiliki, untuk kamu yang pengen punya motor Ninja. Ini semua masih berfungsi dengan sangat baik lah. Ini masih bagus, four step masih bagus, bodi dari depan sampai belakang masih lurus tanpa baret. Artinya
motor ini oleh si pemilik sebelumnya itu memang dijaga dengan sangat baik. Kita mau cobain klaksonnya dulu, berfungsi tidak? Nah, ini masih berfungsi dengan sangat baik ya, teman-teman bisa melihat atau bisa mendengarkan ini klakson aslinya. Kamu bisa mengupdate lagi dengan bunyi yang lebih besar kalau memang kamu pengen klaksonnya yang bunyinya lebih oke lah gitu. Ini tangki, ini penutup tangkinya masih sangat bagus, masih oke lah ya. Oh ya, ini salah satu yang mungkin jangan dulu sampai dilewatkan adalah penguncian stang. Nah, ini masih berfungsi ya, stang nggak terkunci karena ini untuk sistem pengamanan lebih. Lalu kita bergeser ke belakang, tangkinya juga masih terawat tanpa cacat jok seperti bawaan, masih mulus. Lalu juga terus ke belakang, kombinasi warna hijau sebagai warna dasarnya Kawasaki, lalu ada gradasi kayak stiker ini ya, tempelan stiker warna hitam putih untuk sambungan dari hitam putih yang bagian depan. Untuk ban belakang sendiri ini pakai ban Bridgestone ukuran 140/70 ring 17. Ini cakram belakang masih, piringannya masih sangat rapi, jadi kelihatannya masih baru. Oleh pemilik sebelumnya pastilah dipastikan motor ini dirawat dengan sangat baik, karena dari kelihatan bodi dan semuanya itu masih kelihatan sangat rapi dan seperti baru. Oke, kurang lebih review kita untuk Ninja anniversary 30 tahun Kawasaki Ninja begitu ya. Dan untuk teman-teman yang penasaran dan pengen cek langsung kondisi motornya atau pengen ngerasain langsung, mau kayak bawa jalan-jalan dikit, itu bisa langsung datang ke Putra Motor 108 di daerah Pemulang, dan kalian bisa langsung lihat unit ini langsung. Ikuti terus update kami di medsos kami di satutenda.com atau di media sosial yaitu YouTube, Instagram, Facebook. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke temanmu untuk mereka yang pengen punya motor tapi budget terbatas, tapi motor masih fresh, masih enak, bunyinya masih bagus, dan masih bisa digunakan untuk beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih.